Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan memaparkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Aina Abdul berhabis RM90,000 untuk AGL dedikasi persembahan untuk arwah bapa. Penyanyi popular Aina Abdul mendedahkan dia sudah mengeluarkan belanja sebanyak RM90,000 untuk persembahannya yang bertemakan elemen awan dan serba putih di anugerah juara lagu ke-37 malam tadi. Memetik media hiburan, Aina berkata dia berbuat demikian kerana kepuasan dalam masa sama untuk memberikan yang terbaik buat peminatnya. Untuk anugerah juara lagu ke-37 memang saya tidak menafikan saya berhabis banyak. Tapi kerana tak tahulah saya macam ada insting terus hidup ini sesuatu yang istimewa dalam hidup saya. Jadi perbelanjaan hari ini merangkumi persalinan props awan dan segalanya yang ada lihat tadi. Akan tetapi pada tahap ini saya mahukan sesuatu yang hasil berbaloi dalam kejaya saya. Saya sedar untuk itu saya perlu buat pelaburan untuk diri sendiri. Malah saya turut membawa semangat tim saya yang ramai. Hari ini sahaja misalnya dalam 30 orang. Semangat mereka lah yang membawa saya ke sini. Saya sudah dikurniakan rezeki dan ada ruang untuk invest dalam persembahan ini. Alhamdulillah, katanya. Mengulas mengenai konsep persembahannya itu, Aina berkata di idea tercetus selepas pulang dari bercuti dan ia merupakan simbolik buat bapanya yang telah pergi menghadap Ilahi. Saya memutuskan untuk memilih tema awan selepas pulang dari bercuti. Ketika itu, sepanjang berada dalam kapal terbang, saya dapat melihat kepulan awan yang bergelora ada juga dalam keadaan tenang kemudian. Di kesempatan itu, saya berpeluang untuk berpikir panjang, tetapi saya juga mendedikasikan persembahan terus hidup ini kepada arwah ayah saya, Abdul Ghani Abdullah. Awan yang tertera di atas pentas itu merupakan simbolik kepada orang yang sudah tiada, yang tidak dapat dikawal oleh seorang manusia biasa, katanya. Semalam lagu Terus Hidup nyanyian Aina Abdul dinobatkan sebagai juara anugerah juara lagu 37 sekaligus membawa pulang RM100,000 beserta sebuah trofi. Malah Aina turut membawa pulang trofi vokal terbaik serta wang tunai RM12,000. Sekian info hari ini. Terima kasih.